Ya, sementara itu pemirsa, gempa 7 skala Richter yang mengguncang Lombok Utara dan Nusa Tenggara Barat juga membuat panik pasien rumah sakit di Denpasar, Bali. Ya, mereka terpaksa dievakuasi ke halaman rumah sakit. Inilah rekaman video amatir pasien rumah sakit Ibu Tabanan yang panik turun dari lantai 3 saat gempa terjadi. Kencangnya getaran gempa membuat para perawat mengevakuasi pasien keluar dari gedung rumah sakit. Kepanikan juga terjadi di rumah sakit Mangusada, Kabupaten Badung. Para pasien dikumpulkan di areal terbuka dan pihak rumah sakit akan membuatkan tenda darurat untuk para pasien untuk mengantisipasi gempa susulan. Getaran gempa juga dirasakan wisatawan asing di kawasan Seminyak Kuta. Mereka terpaksa keluar dari restoran dan kafe sampai kondisi dirasakan kembali aman. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto melaporkan.